Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Provinsi Banten menggelar apel kesiapsiagaan dalam rangka Hari Kesiapsiagaan Nasional di halaman kantor BPBD Provinsi Banten pada Jumat 26 April 2024. PLH Sekretaris Daerah Provinsi Banten, Virgo Yanti mengatakan, apel ini sangat penting dilakukan agar BPBD selalu siap siaga jika nantinya terjadi bencana di wilayah Provinsi Banten. Dirinya menghimbau kepada seluruh BPBD di wilayah Provinsi Banten agar selalu siaga 24 jam jika terjadi bencana. Apel ini ini sangat penting sekali di mana kita diminta untuk senantiasa siap siaga. Jadi jangan sampai terjadi bencana baru kita apa eh, menghimpun satu kekuatan, tapi kita selalu terus 24 jam kita harus siap. Jadi, ini merupakan satu uh, hal yang penting, dan itu tentunya tidak bisa dilakukan hanya oleh Provinsi Banten. Sementara itu, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Daerah atau BPBD Provinsi Banten, Nana Suryana, menjelaskan pemerintah Provinsi Banten mengamanatkan kepada BPBD Provinsi Banten untuk siap siaga dalam menangani bencana serta meningkatkan digitalisasi mitigasi penanganan bencana dengan bekerja sama dengan BMKG yang artinya informasi bencana secara digital sudah dilakukan sehingga dapat meminimalisir adanya korban bencana. Kolaborasi ya, peningkatan koordinasi. Kemudian juga yang lebih dikedepankan adalah bagaimana melakukan digitalisasi dalam mitigasi bencana. Dalam hal ini sudah ada instansi yang terkait yaitu melalui Badan Meteorologi dan Geofisika artinya bahwa informasi-informasi secara digital ini sudah mulai dilakukan sehingga bisa meminimalisir terjadinya korban jiwa akibat bencana yang ditimbulkan kemudian juga ada beberapa termasuk juga pelayanan kepada masyarakat pendanaan bagaimana koordinasi dengan stakeholder masyarakat dunia usaha dan sebagainya Apel tersebut juga diisi pemberian peralatan dalam menghadapi bencana ke BPBD Kabupaten Kota di Provinsi Banten. Erina Faiha Muhlis Rivaldi, tim liputan Banten TV dari Serang memberitakan.